Orang muhajirin adalah orang-orang hum mereka alladzina yang hajaru hijrah ilal Madinah ke negeri Madinah fi pada ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibatasi qabla fathhi Makkah sebelum fathu Makkah. Dulu kita baca secara jelas surat Al-Hasyr surat 59 ayat 8, 9 dan 10. Orang Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana wa yasurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang pertama orang-orang muhajirin. Yang kedua ayat 9 waladzina tabawwa'u uttara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yukashshifa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang ansor yang menerima kedatangan orang-orang muhajirin. Yang ketiga walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang Islam yang hidup setelah muhajirin dan ansor, siapa mereka? Ya bisa jadi orang-orang itu adalah tabi'in, tabi'in dan generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya, dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita. Umat Islam itu cuma tiga, satu muhajirin, dua ansor, tiga orang-orang yang hidup setelah muhajirin dan ansor syaratnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ke-10 ini menjadi penentu apakah seorang yang berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu termasuk orang-orang yang adalah manusia-manusia yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam nomor 3. Apa syaratnya itu? Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keadaan iman. Kalau yang berdoa ini orang-orang tabi'in yang sabaquna bil iman itu ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, ya Thalhah, ya Zubair, ya Sa'ad, ya Sa'id, ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya Abdurrahman bin Auf, para muhajirin dan ansor. Kalau tabi'in ya para tabi'in di atas mereka, para sahabat. Nah kita rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzi rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Siapa mereka itu? Ya orang-orang Islam yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai hari ini. Tapi syaratnya itu tadi. Ya Allah ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami wafat menghadap keharibaan-Mu dalam keadaan iman. Dari sana Imam Malik bin Anas, ya, Imam Mudaril Hijrah dan para ulama yang lain dengan tegas mengatakan orang Syiah itu bukan orang Islam.
Orang Syiah itu bukan orang Islam. Salat, ya salat. Siam, ya siam. Yang Jakarta 212. Tapi satu hal yang tidak mereka lakukan, padahal itu merupakan prasyarat untuk dicatat sebagai orang-orang beriman. Apa itu? Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Ampunilah Abu Bakar. Abu Bakar diampuni. Kata orang Syiah. Hamba. Di sini ya. Ayat itu dibaca serampangan, ya serampangan. Bahkan diloncati juga tidak marah. Tapi kalau dipahami isinya, orang bisa menyimpulkan seperti itu. Ayat 10 surat Al-Hasyr ini menjadi titik tolak, bukan hanya indikasi, yang memvonis bahwa orang Syiah itu bukan Islam semata-mata karena mereka tidak mau memohonkan ampun kepada Allah. Para pendahulu mereka, para salaf mereka, orang-orang yang telah meninggal kecuali mungkin Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Saya baca selanjutnya. Wal Ansor humul ladzina hajaru ilaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Sementara orang Ansor semuanya sudah paham, bukan Banser loh ini ya. Ya mudah-mudahan Banser dari Onderbo Ansor itu betul-betul bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor begitu. Yaitu orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yang berhijrah ke negeri mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ini. Jadi sudah saya terangkan panjang lebar dulu di awal-awal taklim baca kitab Aqidah Wasithiyah ini. Ini manusia, manusia ukuran, ukuran apa namanya, secara biologis ya, kecuali Rasulullah ketika hijrah itu usia beliau sudah kepala lima, sudah 53. Abu Bakar 51, Umar Ibnul Khattab 10 tahun kira-kira di bawahnya, Utsman bin Affan sedikit di bawah Abu Bakar. Jadi rata-rata mereka itu orang-orang yang berusia kepala 3 dan 4. Kata orang Jawa itu nedeng-nedenge butuh. Anak mulai sekolah, kalau ingin sekolah favorit, uang pendaftaran saja harus Rp350.000. Sekolah Islam. Nanti uang pangkalnya, nanti uang. Ini mulai berpikir kalau anak tadi masuk TK atau SD, SMA lebih lagi. SMA lebih lagi. Ini dalam usia seperti ini, padahal tinggal di kota Mekah itu tempat yang paling nyaman menjanjikan duniawiyah mereka. Ini berkat doa Nabi Ibrahim kepada kota Mekah untuk anak turun beliau yang tentu saja disebut di dalam surat Ibrahim ayatnya 38. Rabbana 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in
inda baitikal muharram rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan salah satu dari keturunanku Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar. Jadi kalau sedikit saya singgung itu, doa ini diucapkan ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail, yang Imam Al-Qurtubi mengatakan di antara para mufasir itu ada yang berpendapat bahwa usia Nabi Ismail waktu itu baru sekitar 3 bulan. Digendong sama ibunya Nabi Ibrahim, kalau bahasa orang Jawa itu membawa pikulan bagian depan untuk bahan makanan perjalanan mereka sekitar 1000 kilo ke arah selatan, bagian belakang untuk tenda, pakaian dan seterusnya. Diterangkan berjalan kaki. Sudah itu sampai di Makkah, dulu namanya Bakkah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Sudah berhenti, kemah didirikan biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Sejauh mata memandang adalah gunung batu. Enggak ada air, enggak ada tanaman, enggak ada manusia, enggak ada binatang. Aku tempatkan ya Allah sebagian dari keluargaku di sebuah lembaga, di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya, tetapi dekat dengan masjidmu, dengan rumahmu, dengan Ka'bahmu. Rabbana liyuqimu sholat. Tujuan saya menempatkan di sini agar mereka tetap menegakkan sholat. Sudah selesai, tenda didirikan. Bekal ya, diturunkan. Taruhlah air. Enggak ada air itu, enggak ada. Enggak ada air. Ya, kuatnya nak sak tahu serah bakal kuat itu ya. Oh, dipikul tak? Ya, sak jerigen 10 liter, kemudian kurma sak kresek 10 kilo. Ismail ditidurkan di tengah, jerigen di sebelah kiri, kurma di sebelah kanan, kemudian Nabi Ibrahim berdiri keluar dari tenda, berjalan ke arah utara. Tadi dari utara ke selatan sampai di Makkah dibuatkan tenda, akhirnya pergi lagi ke arah utara. Bayangkan itu. Hajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aina tadhhabu ya Ibrahim? Atadharuna biwadin? Atadharuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala shay'un? Aina tadhhabu ya Ibrahim? Jadi Hajar kepada suaminya Ibrahim itu tidak pakai ta'e, tidak ya, bi, nggak pakai bi, nggak pakai pak ya, langsung to the point menyebut namanya. Kamu mau kemana Ibrahim? Kamu mau kemana? Ini di pasar Kliwon itu ya, ya suami kepada istri, istri kepada suami ya juga tidak pakai menyebut mi. Darmi po Bi Bintoro enggak ya, ya nyebut namanya dan jangkar itu orang cowok jangkar. Ayo nata dapu ya Ibrahim ini minggu ya, maaf saya enggak sengaja juga.
kamu mau kemana? Apa kamu tinggalkan kami berdua di lembah yang tidak ada manusianya dan tidak ada apa-apanya? Bihadzal wadil ladzi laisa fihi ihsan wala sa'un. Diam. Nabi Ibrahim bersalah, dikuntit dari belakang. Pak, orang Jawa begitu ya. Aina tadhhab? Sekali enggak dijawab. Dua kali ditanya juga enggak jawab. Ketiga kali ditanya dan tidak menjawab. Istri seorang nabi yakin bahwa suami saya itu Nabiullah, Rasulullah, Khalilullah. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah, tolong itu dinding dibuat bukan untuk sinden, bukan untuk senden. Aku ya rasa senden. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah telah memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Jawab Nabi Ibrahim sak kecap. Naam. Kalau orang Jawa, iya. Yes, yes raneng. Padahal logika ya, logika. Ada air 10 liter, taruh 20 liter. Dokter menyuruh satu hari 10 gelas, 2,5 liter, 4-5 hari habis. Padahal gak ada dropping air dari Solo itu, gak ada. Nanti kalau air ini habis, golek banyu kuenya nanti. Tolong bayangkan ini. Manusia-manusia yang adalah uswah hasanah, manusia-manusia yang ceritanya diangkat oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari. Air akhirnya habis, kurma juga habis. Kalau sudah habis itu mau apa? Ditandur. Biwadin khairi rizah yang di lembah yang tidak ada apa-apa. Loh, ini kalau kita berbicara dengan logika, ini suami saya ini kan, kalau bukan Hajar tentu saja ya, suami saya ini ingin membunuh saya secara pelan-pelan. Lima hari air habis, lima hari kurma habis, goreng yang deh. Tapi pertanyaan aja, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai suamiku, tambahan saya aja, untuk melakukan hal yang seperti ini, meninggalkan kami biwatan gori rizan ini dapat tikal mukharab. Nabi Ibrahim enggak noleh, jawabnya satu saja. Naam, iya. Apa kesimpulan dari seorang wanita, seorang istri yang solehah, yang baru dikaruniai anak satu? Idzallah yudayyuna, idzallah yudayyuna. Kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Caranya bagaimana? Enggak masuk akal. Bahkan kalau doa Nabi Ibrahim ini kita baca secara pelan-pelan itu, logika gak bisa nyambung sama sekali. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keluargaku di sebuah lembah, di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, yang dekat dengan rumahmu. Ya Allah, aku lakukan hal ini agar mereka mendirikan sholat dan jadikanlah manusia-manusia
tertarik untuk datang ke sana. Dan doa Nabi Ibrahim ini ditutup dengan warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Berilah orang-orang yang tinggal di Makkah, orang yang menjadikan diri mereka sebagai penduduk Makkah, yang diartikan dengan kota batu dalam arti hakiki. Sering saya terangkan di mana-mana itu, mau nanam satu pohon, tanah itu harus digali, itu panjang 1 meter, lebar 1 meter, dalam 1 meter. Batu itu, di atas batu yang sudah digali tadi dimasukkan ke dalamnya tanah. Di sana ditanam. Lah airnya di mana? Setiap tanah yang 1 meter tadi pasti ada kerannya satu. Pohon yang paling adi-adi sak dunia itu di Makkah itu. Jamaah sekian kerane piro tindakno? Kota batu dalam artian kota batu. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya dan seterusnya. Jadikanlah orang-orang tertarik untuk tinggal di sana dan berilah mereka beraneka ragam, bermacam-macam buah-buahan. Ini kalau yang berbicara itu logika degreng. Oh, enggak ada tanamannya kok minta buah itu loh. Sadaqallahul azim. Inilah ayat, inilah wahyu. Warzuqhum minas samarat. Beri penduduk Makkah itu bermacam-macam buah-buahan. Ya kalau ya Allah beri penduduk Makkah itu, bapak-bapak yang mengalami hidup susah di tahun 70-an, beri mereka bulgur. Ada yang ingat itu bulgur itu? Bulgur itu di sana konon kupakan babi, gue pakan jaran, gue nyang Indonesia dipakai ke uang rebutan. Ya Allah beri mereka makanan yang terdiri dari roti kering, ya mungkin roti kering ya, 1 bulan 2 bulan masih awet, greh petek, blenyek, udeng blenyek, udeng mas ya. Tapi doa Nabi Ibrahim ini betul-betul istimewa kalau dipahami dengan beri mereka bermacam-macam rezeki, beri kepada mereka minas samarat bermacam-macam buah-buahan. Dan terbukti itu ya, terbukti itu. Orang yang pulang umrah, pulang haji, haji pesan itu apa wene? Kurang siji Pak De apa? Anu, talok. Ora ning wong lara asah urat. Oh iya sih jenis pacil. Oh ternyata kalau saya lebih melebar lagi, gemah ripahnya sebuah negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur itu tidak harus ijo royo-royo, tidak harus menjadi sebuah negeri yang setiap tahun diatur dengan musim kemarau dan penghujan, yang wilayah kekuasaannya 1/3 terdiri dari daratan, 2/3 terdiri dari air. Negeri kita itu ya 2/3 terdiri dari air, 1/3 terdiri dari daratan. Saya pernah nanyakan pada seseorang, mudeng rajungan apa enggak? Rajungan itu nopo to? Padahal itu makanan hasil laut yang sangat mahal. Tanya rajungan ora mudeng. Kepiting lah, kepiting mudeng. Yuyu soalnya. 2/3 wilayahnya terdiri dari air. Ya tadi ngerti gerah ya gerah petek lah gitu. Tanahnya super makmur. Murah kang Sarwati nandur subur kang Sarwati nuku. Apa iya? Mungkin ada loh di antara antum-antum itu yang belum pernah merasakan durian.
ora kok ora duyul. Lah nek regane nggo dingo dingo ngliwet 3 dino sedeng kak. Bukan syarat baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bukan suburnya tanah, bukan banyaknya insinyur pertanian, doktor-doktor pertanian, bukan. Tapi suburnya baldatun thayyibatun warabun ghafur itu kalau kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Amanu wattaqau syaratnya 2 itu. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Syaratnya itu saja. Beriman dan bertakwa. Akan aku bukakan untuk mereka barokah dari langit dan bumi. Betul-betul tercukupi apa yang mereka butuhkan. Jangan malah terbalik. Awas musim hujan datang. Demam berdarah siap-siap menyerang dari depan, belakang, kiri, kanan, atas. Awas musim kemarau datang. Muntaber datang di mana-mana. Lagi pengajian mutah. Kok begitu ya? Nah ini kembali kepada orang-orang muhajirin. Hidupnya baru dalam suasana membutuhkan rezeki untuk menopang kehidupan rumah tangga. Atau kalau hidup ya sudah mulai mapan. Tadi saya katakan kota Makkah itu tempat yang sangat menjanjikan karena setiap hari datangi pendatang yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Mereka butuh penginapan, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman, dan mereka siap menyajikan apa yang mereka butuhkan. Meskipun yang mereka jual itu harus mereka beli rihlatas syita ibasaib, pada musim dingin kulaannya ke Yaman, pada musim panas kulaannya ke. Itu sudah apa? Datang perintah Allah kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Bahkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Innallaha qad amaroni bil hijrah. Allah telah memerintahkan saya hijrah. Iwangono toto-toto ngelumpuk ke kelambing, ngelumpuk ke dunia. Lah, sesideman sembunyi-sembunyi. Bahkan Rasulullah sendiri malam hari bersama Abu Bakar tidak langsung menuju Madinah, tetapi menghilangkan jejak masuk ke Jabal Thawr. Jabal Thawr. Orang sulit menyebut Jabal Thawr, Jabal Thur. Gunung sapi jantan. Di sana sampai 3 malam, di sana sampai kaki Abu Bakar digigit ular, di sana sampai dan seterusnya kisahnya panjang. Mengapa? Kalau sampai keberangkatan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq itu terbaca oleh mereka, dan mereka berusaha mencari. Hadiah yang diberikan enggak main-main, 100 ekor unta untuk mereka yang bisa mendapatkan. Sembunyi-sembunyi itu. Artinya apa? Hijrah itu betul-betul tok jimbiji. Katok siji, kelambi siji, wek beh. Enggak sempat. Megapro ku tak dole sik. Ora mungkin nek ngucap-ucap nurungan nang Megapro. Rumah saya tak sewakan, nanti suatu ketika saya kembali bisa mengambil hasil. Enggak, ada sembunyi-sembunyi. Semuanya sembunyi-sembunyi. Menuju mana? Saya baca ya. Halaman 595.
Wa ahlus sunnati yuqaddimunal muha wa ahlus sunnati yuqaddimunal muhajirina alal ansar li annal muhajirina jama'u bainal hijrati wan nusrah wal ansaru atau bin nusrati faqat. Ahlus sunnah wal jamaah lebih mengutamakan, biasanya lebih mengedepankan, tapi maksudnya lebih mengutamakan al muhajirin, orang-orang muhajirin terhadap alal ansor, orang-orang ansor. Mengapa? Lian al muhajirin, karena orang-orang muhajirin jama'u memadukan bainal hijrati, antara hijrah wa nusrah, dan pembelaan mereka kepada Rasulullah. Sementara orang-orang ansor, wal ansor, atau datang bin nusroh fakot, dengan pertolongan saja. Jadi ketika Rasulullah datang dengan para sahabat, disambut, akhirnya disediakan tempat tinggal dan seterusnya, diberikan pekerjaan, gak bisa bekerja, kebutuhan kamu setiap hari saya jamin, tempat tinggal saya bagi dua, Anda separuh, saya separuh, silakan Anda pilih yang atas apa pilih yang bawah, silakan Anda pilih yang dekat jalan kampung atau yang di tengah kampung dan seterusnya. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan tadi. Fal muhajiruna taraku ahlahum wa amwalahum wa taraku awtanahum wa kharaju ila ardin hum fiha ghurabau kullu dhalika hijratun ilallahi wa rasulihi wa nusratun lillahi wa rasulihi. Wal muhajirun, orang-orang muhajirin taroku meninggalkan ahlahum, keluarga mereka. Iya, Rasulullah sudah punya anak namanya Qasim, namanya Abdullah atau Thayyib atau Thahir, sudah punya anak namanya Zainab, sudah punya anak namanya Ruqayyah, Ummi Kultum, Fatimah, masih kecil-kecil. Bismillah ditinggalkan. Prung. Abu Bakar juga begitu. Anak-anaknya ada yang bernama Abdullah yang besar, kemudian Asma, ada Abdurrahman, ada Aish, tinggalkan, meninggalkan keluarga mereka, mindah ke sekolah apa salah nggak kan? Pengorbanan yang betul-betul tidak ada yang bisa memberikan tandingan generasi setelah mereka. Ya kemungkinan terpaksa ya. Kemungkinan terpaksa di Rohingya itu mereka hijrah ke mana? Ke Bangladesh ya, karena ada. Tapi ini ya kelas. Ini ya kelas. Semata-mata karena Allah meninggalkan keluarganya, wa ambalahum, dan harta mereka, rumah mereka, kalau kebun enggak punya tanahnya, tanah batu. Meninggalkan rumah mereka, unta mereka, kambing mereka, kehidupan mereka tergantung kepada ternak-ternak itu. Oh, diajak hijrah konangan. Wataroku autonahum, dan mereka tinggalkan negeri-negeri mereka. La uqsimu bihadzal balad wa antakilu bihadzal balad. Kota Makkah ditinggalkan. Jadi orang hijrah itu meyakini yang asa itu Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabinya cuma satu, Rabbnya cuma satu, Qurannya cuma satu. Kalau tempat tinggal, kalau KTP, kalau paspor, itu satu hari ganti ping sewu, nek iso enggak ada masalah. Para nabi, para rasul itu
diterangkan oleh para muarikhin, para ahli sejarah, lahir, besar, dan wafat di tempat yang berbeda. Lahir, besar, dan wafat di tempat yang berbeda. Artinya dari proses mereka dilahirkan akhirnya menjadi orang, itu ada proses pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh yang paling gampang tadi Nabi Ibrahim, lahirnya di lembah Mesopotamia sana, sebelah utara Syria. Ada yang mengatakan beliau wafat di Makkah. Dalam rangka apa? Dalam rangka hijrah. Rasulullah termasuk meninggalkan tanah air tercinta mereka. Jadi gak ada pada diri mereka tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Aku ya iso nyanyi ning masjid, nyanyi diguyu wong ya. Enggak ada kamu situ, enggak ada. Enggak ada. Mana tempat yang lebih menjanjikan pada diri saya untuk dengan cepat dan mudah mencari ridho Allah, tempat itu akan saya datangi. Hatta yang namanya Salman Al-Farisi itu dari Persia ikut hijrah ya. Mati loh. Para sahabat muhajirin dan atur, orang hijrah yang kena. Rasulullah belum punya hak untuk memerintah, belum punya hak untuk menguasai. Mereka-mereka yang sudah Islam tapi gak mau hijrah. Ya alasannya 1001 alasan bisa dicari. Istri saya sedang hamil, sengku dandan-dandan dong rampung. Saya akan jual rumah dan ternak-ternak saya dulu. Bahkan menghibur diri, kalau hijrah ke Madinah wudhu pakai air biasa, kalau di Mekah pakai air zam-zam. Sholat di Makkah di Masjidil Haram pahalanya 100 kali, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali. Saben dino iso tawaf ngambungi Hajar Aswad ngantek irunge pesek. Di sana enggak bisa. Mungkin ada alasan itu. Tapi ketika suatu saat terjadi rekrutmen tahun 2 Hijriah, ayo siap-siap semua menuju Madinah memerangi Muhammad dan teman-temannya. Orang-orang Islam yang mengatakan saya tetap Islam dan saya tetap berpegang kepada ajaran Islam, hanya satu yang saya langgar, hanya satu yang tidak saya patuhi perintah Allah dan Rasulnya, yaitu hijrah. Mereka termasuk diperintahkan, ayo maju perang, perang Badar. Ya, mungkin ya dengan teman-temannya. Banyak yang orang Islam menjadi tentara kafir di medan perang Badar itu ada. Kohanu, ya mungkin kencannya begitu ya. Musuh itu di sana, panah yang kita tarik itu kita arahkan gon kipas angin itu loh. Der, jadi orang kena. Atau kita arahkan ke sana, gonnya batu isi ngantuk, coba tuh kupu ewa, jadi ben kaget gitu. Akhirnya terjadi perang betul. Artinya terjadi perang betul. Perang Sambyong ya. Mereka orang-orang Islam yang berada di barisan kafir tadi, mudeng semua yang di sana, baik tentara yang berasal dari orang-orang Makkah, para muhajirin dan orang-orang Ansar yang saya tidak kenal, tapi yang di sana itu mesti tentaranya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara saya orang Islam. Tapi tentara Rasulullah yang bukan orang muhajirin tidak mudeng bahwa itu adalah orang Islam. Tapi karena satu dan lain hal, dan satu lain hal itu mengerucutnya karena masalah duniawiyah, mereka durhaka, tidak patuh kepada perintah Rasul. Enggak tahu mereka. Akhirnya salah satu di antara panah mereka
mengenai orang Islam yang berperang di barisan orang kafir, bahkan dua, bahkan tiga, bahkan banyak di antara mereka yang meninggal. Kisahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat keempat, di dalam surat An-Nisa ayatnya 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardu baywasi'ata fatuhajiru fiha. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu lam takun ardullahi wasi'ata fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka jahanam, dan neraka jahanam itu sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Siapa mereka? Sesungguhnya alladzina, orang-orang yang tawaffa, dimatikan, al-malaikah, para malaikat, dzalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi diri mereka. Di mana letak kedoliman mereka? Tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka diperintah untuk hijrah. Akhirnya terjadi perang Badar, menjadi salah satu dari pasukan orang kafir yang jumlahnya sekitar 1000 orang, dan mereka dibunuh di sana. Ini kalau saya boleh bayangkan, malaikat itu kaget. Kaget. Ini orang ini dulu saben dina tawaf nang Ka'bah, wudu nganggo banyu zam-zam, ngambungi Hajar Aswad, salatnya 100.000 kali pahalanya dibandingkan dengan salat di tempat yang lain. Tetapi ketika saya kumpulkan data-data dan daftar orang-orang yang mati hari ini, kok nama mereka tidak terdapat di dalam kelompok Ashabul Jannah? Tapi setelah saya baca para penghuni, lo, namanya kok malah Kiai Haji. Ini sangat mungkin. Kalau kita kembalikan pada ayat, malaikat kaget, fima kuntum, dalam keadaan apa kalian ini ketika mati? Toh kalian ini orang-orang yang sangat bersemangat beribadah, sangat berusaha untuk iqamatuddin. Qalu, jawab mereka, kunna mustad'afina fil ardi, kami dipaksa untuk maju ke medan perang Badar memusuhi saudara-saudara kami oleh orang-orang kafir. Mengapa? Kunna mustad'afina fil ardi, kami adalah kelompok du'afa, kelompok-kelompok lemah yang tinggal di negeri kafir, dikuasai oleh orang kafir, diatur oleh mereka, mereka membuat aturan, kami harus patuh, termasuk rekrutmen untuk menuju ke medan perang Badar. Kunna mustad'afina fil ardi, apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'at, bukankah bumi itu luas? Ora gorsak godhong kelor, malaikat ramu dengan godhong kelor ya. Alam takun ardullahi wasi'at, bumi Allah itu luas, mengapa kamu tidak hijrah? Mengapa kamu tidak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardi, qalu alam takun ardullahi wasi'at fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas? Akhirnya faulaika, mereka yang mati dalam keadaan dahinya hitam, jenggoten cacing, celana cingkrang,
Tapi tidak hijrah loh ya. Tidak hijrah. Bu, yang dimaksudkan oleh Menteri Agama itu hijrah apa tidak itu? Maka mereka itu tempat tinggal mereka jahanam. Medeni ya. Jahanam. Layaknya diartikan dan 10 buruk tempat kembali. Memang tidak dipaksa oleh Rasulullah. Tapi yang tidak mau itu anak ditinggal, istri ditanya, ditinggal. Lah yang belum saya baca tadi, menuju sebuah tempat ila arzin hum fiha ghuraba, ke sebuah bumi namanya Madinah yang mereka itu asing kepada tanah tadi. Asing. Artinya punak kadang kono terus nginep ngene sapa padhe ra duwe budhe ra duwe kanca ya ora duwe. Engko nginep ngene sapa? Nginepe ning lamangane. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga disambut sebagai tamu. Hari keempat, kewajiban saya menjamu kalian sebagai tamu sudah cukup. Silakan dengan hormat keluar dari rumah kami. Anak aku bingung dengar makan sebab ebe, sebabnya mau entek-entek kayak enggak kalau hijrah enggak seperti itu. Wa kullu dzalika hijratun ilallahi wa rasulihi, itu semua semata-mata karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan dalam rangka membela Rasul. Nah, orang-orang Ansor pun kan begitu ya. Waladina tabawa utar wal imanam yang qablim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Banyak yang kenal. Artinya sebagian dari orang Ansor itu sudah masuk Islam, berbaiat kepada Rasul di Aqabah ketika mereka melaksanakan haji. Tapi beberapa orang yang lain kebanyakan juga tidak kenal. Datang itu ahlan, anta akhi wa ana akhuka, saya saudara kamu, kamu saudara saya, kita berbeda tanah air, kita berbeda kebangsaan, tetapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menyatukan kita. Penderitaan kalian, penderitaan kami, kesenangan kalian, kami tidak akan ikut campur. Tapi hari ini kalian mengalami masalah yang membutuhkan uluran tangan secara all out. Hum ikhwanukum ja'u ilaikum. Mereka adalah saudara-saudara kalian, datang kepada kalian enggak bawa apa-apa tok cimbici tadi. Amwaluna bainana kotoe ya Rasulullah. Rumah kami, kami bagi dua. Tadi saya katakan pilih dua rupa ngilih ngisor. Kalau lantainya, meskipun itu, meskipun lantainya dua ya, meskipun itu satu apa namanya, satu rumah tapi lebar, bagi dua. Anda tempati rumah itu, saya tempati rumah ini, anggap itu sebagai rumah Anda. Make yourself at home. Gratis itu. Pilih yang pakai AC apa tidak. Kalau AC 750 itu pondokan di Solo. Rasulullah mendapat jawaban bahwa harta kami, kami bagi jadi dua. Masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi apalagi yang harus kamu berikan kepada mereka Rasulullah? Hum la ya'rifunal kasba, mereka tidak bisa kerja seperti kalian. Dunia mereka dunia makkah, dunia mereka mengarungi padang pasir rihlatus syita wasaib. Di sini dunianya dunia perkebunan, saya tidak katakan pertanian. Tanam kurma, tanam anggur, tanam zaitun. Ya, seandainya mereka akan belajar macul ya harus beradaptasi sekian pekan. Kebutuhan mereka akan kami jamin sebagai kami menjamin keluarga mereka. Ini ya Allah makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ini orang Ansor yang begitu mulia tetapi masih kalah dengan kemuliaan orang Muhajirin. Di satu sisi meninggalkan keluarga, di sisi lain meninggalkan harta, di sisi lain dalam rangka membela Rasulullah.
Ini manusia-manusia kafir, manusia-manusia murtad yang jumlahnya sekitar 114-124 ribu, kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Miqdad al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi, rawahu ngumu. Ngeri ya. Seperti kisah Abu Bakar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, di dalam surat surat At-Taubah ya 40. Itu mafil ghori, kedua-duanya berada di dalam gua. Iqulu li sahibi, ketika Muhammad berkata kepada saudaranya yang berada di dalam gua tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, Allah beserta kita. Kisah antara Rasulullah dan Abu Bakar, satu-satunya orang yang dipercaya Rasulullah untuk menemani beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu apa tidak dibaca oleh orang-orang Syiah? Apa dilumpati? Ayat 39 terus 41 gitu. Ini jadi kita mengajak untuk bersama-sama menghormati mereka, menghormati mereka. Kita mendengar nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ikrimah bin Abi Jahal, itu orang yang ingin membunuh Rasulullah sampai ketika Rasulullah berangkat dari Madinah ke Makkah, radhiyallahu anhu, dan seterusnya dan seterusnya, karena Allah telah radhiyallahu anhu baradu anhu. Ini Ansar dan Muhajirin, Ansarnya sudah, sudah saya terangkan, nanti kita baca. Wa dalilu taqdimil muhajirin, kita baca dalam kesempatan yang akan datang. Satu menit, mungkin ada yang protes, ada yang ingin menanya. Ya saya manusia juga, ya bisa saya. Nek ngantuk, kula pun dileke ra orang ngeleke ku ngantuk. Ora kaget. Ya dalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.